Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kamilan Nur Afifah dari Prodi Usuluddin akan menjelaskan mengenai kebebasan, tanggung jawab, dan hati nurani. Kebebasan adalah suatu saat di mana seseorang melakukan suatu perkara atau meninggalkan suatu perkara berdasarkan keinginannya sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Maka untuk kita tidak ada fungsinya kita menuntut tanggung jawab kepada seseorang yang dimana orang tersebut melakukan suatu perbuatan atas dasar paksaan dari orang lain. Karena pada dasarnya, terkadang dia saja tidak ingin melakukan hal tersebut. Namun, dengan didasarkan alasan tidak ada pilihan lain, maka seseorang terkadang melakukan hal tersebut tanpa dia sadar bahwa dia pun tidak bisa mempertanggungjawabkan hal yang dia lakukan. Karena seseorang di bawah naungan paksaan orang lain tidak bisa dikatakan orang yang merdeka, tidak bisa dikatakan orang yang bebas. Tetapi kebebasan tersebut juga tetap harus didasarkan dengan norma-norma aturan. Tidak bisa dikatakan bebas juga seseorang yang melakukan suatu perbuatan tetapi beliau melanggar norma-norma aturan yang berlaku. Itu pun tidak bisa dikatakan dengan kebebasan. Karena apa? Karena berarti dia pribadi pun akan sulit untuk mempertanggungjawabkan hal yang dia lakukan jika dia melakukan suatu pelanggaran terhadap norma-norma yang ada. Karena tanggung jawab sendiri memiliki arti seseorang mempertanggungjawabkan hal apa yang dia lakukan. Seseorang harus memiliki rasa tanggung jawab. Jika seseorang melangkah menentukan pilihan, maka orang tersebut harusnya sudah bisa menentukan hal apa nih yang akan terjadi di depan. Hal apa yang harus dia pertanggungjawabkan dari langkah yang dia ambil. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengajarkan kepada umatnya untuk senantiasa bisa mempertanggungjawabkan hal sekecil apapun yang umatnya ambil. Saking pentingnya tanggung jawab, karena secara garis besarnya tanggung jawab terbesar adalah tanggung jawabnya hamba kepada Tuhannya. Kita di dunia melakukan suatu perbuatan maupun itu perbuatan atas dasar keinginan atau tidak, semua akan dipertanggungjawabkan di depan Tuhannya. Namun lebih spesifik, lebih enak jika kita mempertanggungjawabkan sesuatu yang memang didasarkan keinginan pribadi tanpa paksaan dari orang lain. Keinginan yang memang didasarkan dari munculnya keinginan tersebut muncul dari hati nurani sendiri. Karena pentingnya hati nurani pun di saat seseorang melakukan sesuatu yang dapat beliau pertanggungjawabkan karena hal tersebut berdasarkan hati nurani pribadinya, bukan atas paksaan dari orang lain. Namun hati nurani itu pada dasarnya baik. Seseorang ada seseorang yang melakukan kebaikan. Dia ingin melakukan kebaikan. Ingin menolong seseorang, misalkan. Keinginan itu timbul dari hati nuraninya sendiri. Namun di lain sisi, misalkan dikala dia mendapatkan keterpaksaan, tekanan dari orang lain, kamu tidak boleh menolong orang itu atau seperti apalah contohnya. Maka terkadang hati nurani itu hatinya terasa mempunyai beban. Tidak luas, orang itu akan tidak tenang. Karena keinginan hati nuraninya inginnya menolong, tapi karena keterpaksaan, karena ketidak ada
ketidakadanya kebebasan, maka orang tersebut merasakan mempunyai beban tersendiri. Dan dia pun serasa berat untuk mempertanggungjawabkan hal yang berdasarkan keterpaksaan, tidak timbul dari hati nuraninya sendiri. Maka dari itu, harusnya antara kebebasan, tanggung jawab, dan hati nurani itu saling berkaitan. Dimana adanya kebebasan, kita harus berani bertanggung jawab terhadap kebebasan, langkah yang kita ambil dari dasar kebebasan tersebut. Dan mempertanggungjawabkan hal itu harus memang didasari dengan hati nurani. Karena dari awal saja kebebasannya dengan karena keinginan sendiri, maka dari itu menjalankan tanggung jawabnya pun dengan senang hati. Itulah pentingnya kontribusi antara kebebasan, tanggung jawab, dan hati nurani. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.